Halo boys, selamat hidup dan salam gaming. Kita lanjutin lagi bermain game Lego Batman 3 Beyond Gotham, yang mana sudah sampai di episode 13 dengan progres 15% teman-teman. Dan ini gameplaynya sudah semakin seru karena sudah mau tamat. Oke, di episode sebelumnya kan itu berkunjung ke planetnya Lentera Biru, Lentera Ungu, Lentera Pink, yang mana dua diantaranya itu adalah wanita. Dan sekarang kita akan berkunjung ke tempatnya Lentera Merah, teman-teman. Dan ini ada cutscene potongan apa nih, adegan di mana para hero yang bertukar, bukan hero sih, lebih tepatnya itu super villain, para penjahatnya ini Joker gitu kan. Kalau di episode berapa itu saya lupa, itu kan Batman, Robin, dan yang lainnya itu ke planet yang banyak tumbuhannya sama Solomon Grundy. Dan sekarang ini ke pihaknya atau timnya Superman. Tapi nanti kita nggak pakai Superman sih kayaknya, oke? Okay? Nah, jadi saya kasih penjelasan sedikit ya. Saya nggak terlalu paham sama DC superhero, tapi karena main game Lego Batman, jadi mau nggak mau ya tahu dengan sendirinya gitu, teman-teman. Nah, ini tuh kan musuh utamanya Brainiac yang bermasalah atau problemnya itu di luar angkasa ya. Jadi yang turun tangan itu para Lentera atau para Guardian ya, formerly Guardian. Nah, di sini ada Star Sapphire nih, Star Sapphire ya. Wih, bisa terbang jir. Iyalah. Terus ada juga si Indigo One dan ada si Saint Walker. Nih, Saint Walker bisa terbang ya. Semuanya bisa terbang karena mereka ini para Guardian gitu ya. Jadi mereka punya Lentera masing-masing, punya Lentera yang bisa dikendalikan lah. Oke, kita cari tempatnya. Lentera merah. Yap, ini dia. Aldrich. Yes Mouth namanya. Cukup aneh ya, Yes Mouth bacanya gimana? Wih, keren nama, Cok. Oh, ini jadi bangsa. Wow. Ini waktu saya baca tentang formerly Guardian atau Lantern ini, itu tuh mirip kayak gimana? Ini kan kalau Green Lantern itu nama aslinya tuh Hal Jordan gitu kan. Nah, kalau si Pink Lantern tadi itu namanya Carol siapa gitu, tapi dia nama hero-nya itu Star Sapphire gitu, teman-teman. Nah, ini Aldrich, tempatnya atau planetnya yang merah ya, Lentera Merah. Saya pun namanya nggak tahu, teman-teman. Nanti kita lihat sendiri ya. Oke, di sini kita sudah pakai karakter atau hero yang berbeda ya, dari 3 episode sebelumnya yang mana kita pakai itu adalah Martian Manhunter, Cyborg, dan juga Flash. Dan sekarang kita dapat kesempatan untuk pakai si Hal Jordan alias Green Lantern Boys. Nah, seperti ini. Oke. Ini aku mau main cepet aja sih karena gimana ya? Ini sorry banget kalau misalnya kalian ngantuk atau I don't know lah pokoknya. Soalnya gamenya nyantai banget, boys. Gak yang nemuin sesuatu hal yang harus dibicarakan selama gameplay gitu kan. Ini kok bisa force close sih? What? Like Martian Manhunter? No. Udah jadi tuh belum? Oh, belum jadi. Ini masih apa tuh, ngebor, bukan ngebor, ngedrill. Apa ya bahasanya? Jadi ya begitulah ya, emang gamenya santai teman-teman, nggak banyak yang harus dihuru-harain gitu. Jadi, wah, oh guys, ini kok bisa kayak gini? Nggak gitu coy, emang gamenya game santai. Oh, dia bikin dongkrak. Oke, kebuka nggak sih? Apa nih? Apa itu, jir? Caranya? Oh, ya itu. Ya udahlah ya. Yuk, masuk yuk. Pasti pakai Diana Prince, Diana. Ini walaupun dia pakai kostum cita, tetap gelang itunya, gelang apa sih, Wonder Woman-nya itu apa namanya, nggak tahu lah, masih ada ya. Nah, ini skillnya masih ada, cuman kostumnya aja yang berubah. Oke, let's go.
Anyway, ini kenapa kayak gini? Sebenarnya kan ada Batman dan Robin yang bisa berubah suit ya, suit up gitu. Nggak bisa karena lagi mode tuker kostum, jadi nggak bisa suit up juga, boys, gitu. Iya. Ini apa nih? Nah, ini pun ada begini ya, tuh. Nggak bisa diambil. Terus besi tadi buat apa? Serius, besi tadi... Astah. Besi tadi gak ada guna ternyata. Udah dibuang aja dong kita. Nah ini langsung lawan kita nih. Yuk langsung lawan. Nah ini nih, itu yang kayak Godzilla tuh. Nih, bukan ini. Oh iya ding, iya tuh. Bukan ya. Tapi ringnya mana ringnya? Pakai dada. Wah, musuhnya enggak main-main sih. Keren musuhnya. Babi musuhnya. Trouble. Apa bentuknya itulah dilawan. Bagaimana? Cocok. Mana? Ngapain ini? Mana tuh terus? Bah! Gak ngerti dah, gak ngerti. Wesh! Banteng babi itu, banteng. Oh. Tap. Oh, tap. Bede. Cakep. Lagi dong, banteng fix sih, banteng neraka ini, boys. Oke, hilang. Ah, ya ampun. Aku akan coba naikin lagi. Kok ya aku ke situ juga gitu ya. Nah, ini nih kalau udah mode kayak gini nih tinggal naikin lagi nih. Thank you.
Sorry, ada salah. Tadi ada salah. Nah, ini pasti benar ini. Ini kali ini benar. Yo, keluar. Oke. Itu tuh sebenarnya mudah, boys. Ternyata aku salah pencet tombol, makanya lama. Anjir. You can call me Joker. And I'm Lex Luthor, the greatest criminal mind of our time. Not hero in disguise, right? And I'm Cheetah. What do you want? Oh, it's not what we want, it's what you want. Your enemy, Green Lantern. Pura-pura lagi. That was me. Pulled muscle when I threw him down. Oh, what jadi mereka. We want your help conquering Earth. You think I'd waste my time with a sandiwara momen. Oke, okay, itu lanternnya diambil. Aku diem dari tadi memahami mereka apa yang mereka bicarakan. We should go out to dinner. I'd rather starve. You're my kind of woman. Come on, you stupid. Spirit, strange. Oke. Let me have the lantern when I got angry. He's in a pot. We're dying. Are you even listening to me? You know, on second thought, we don't need your help. What? It was a joke. So you were just wasting my time? That's funny to you? Yes. You guys really angered me. More than normal. Kalau dilihat dari intro awal gamenya sih ya, Lego Batman 3 itu, di situ ada beberapa lantern yang memang tidak bersahabat kayaknya sih. Jadi mereka saling bersaing gitu atau mungkin bermusuhan ya. Dan nah, ini salah satunya di pihak, bukan di pihak ya, pada saat memakai Batman yang menyamar menjadi Joker itu, contohnya kayak Orange Lantern yang orange waktu itu kan ya, itu juga kayaknya tidak bersahabat ketika superhero datang, terus yang merah ini juga. Namun yang ungu, pink sama biru baik. Nah, gitu, boys. We'll be right back.